والدين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ya, sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua DPD RI Bapak A.A. Wanyala Mahmud Mataliti beserta seluruh rombongan Mahmudan kompak. Karena yang mengundang juga Mahmudan anggota DPD RI Bapak Aslim. Juga mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang tertakrim dan hormat saya. Yang saya hormati Wakil Ketua Rektor UIN Jambi, juga Sohibul Hajat yang sama-sama kita banggakan, Haji Muslim Muhammad Yatim RCMM beserta keluarga besar, dan juga Bapak Dr. Haji Amdasmar spesialis bedah yang beserta keluarga besar, Ananda berdua yang sangat berbahagia, Ananda Amalia Rosida dan Ananda Ibdi Nurhaya. Para nini mama, untuk antum, tertib pandai, hadir-hadir sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa merasa ta'zim dan hormat saya. Ananda berdua yang saya hormati, saya banggakan, saya yakin Ananda berdua sudah dibekali sebetulnya oleh orang tua, guru-guru, nini mama, bunda kandung, yang semuanya ini bekal untuk menyongsong pernikahan, menyongsong bahtera rumah tangga Ananda berdua. Kami yang hadir di sini insyaallah mendoakan Ananda berdua dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada Ananda berdua pada saat dalam suasana kebahagiaan seperti ini, dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa limpahkan keberkahan pada Ananda berdua pada saat mengalami ujian-ujian di dalam kehidupan ke depan. Dan mudah-mudahan Ananda berdua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kebaikan. Setelah tadi terjadinya ijab kabul ini Ananda kaya, ini bukan sesuatu yang main-main. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul meminta pada Ananda untuk pegang teguh perjanjian ini. Bahkan di dalam Al-Quran ini disebutkan sebagai mitsaqun qadim, perjanjian yang pokok. Oleh karena itu kata baginda Rasul, ittaqullaha fil mitsaq fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Takutlah dalam masalah perempuan, karena tadi mengambil dari walinya Bapak Haji Muslim Yatim, Muslim Muhammad Yatim, ini betul-betul adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mu'asyarah fil ma'ruf, pergauli dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira saya sudah menangkap wajah-wajah pengantin ini. Ya, biasa setelah akad nikah ini enggak tahu nih masih terima konsentrasi atau enggak. Maunya kalau bisa hari ini cepat berganti menjadi malam, para tamu undangan segera pulang. Enggak tahu apa yang dilakukan. Saya hanya ingin berpesan beberapa hal saja, singkat, karena itu saya menyengajakan untuk membuat hadiah buku buat Ananda berdua yang mudah-mudahan nanti bisa dibaca sambil mendampingi mungkin buku akte nikahnya ya. Ya, beberapa hal yang saya ingin sampaikan, pertama adalah mengarungi bahtera rumah tangga ini bukan hanya sehari, dua hari, satu bulan, dua bulan, atau dengan bulan satu, tidak, tapi perjalanan yang panjang. Bahkan seumur hidup Ananda berdua, bahkan mungkin akan Allah kumpulkan mudah-mudahan di dalam surganya kelak. Amin. Oleh karena itu kata baginda Rasul, jaga yang pertama adalah bagaimana kita keajaiban seorang muslim adalah ketika dia mampu bersyukur. Karena keadaan kita hanya dua hal saja yang dihadapi dalam keadaan di dunia ini, bahagia dalam keadaan mendapat nikmat, nah itulah syukuri nikmat-nikmat itu. Atau yang kedua, saat Allah berikan ujian demi ujian dalam hidup ini, menghadapi tantangan kehidupan ini, maka yang kedua harus bersabar. Kata baginda Rasulullah SAW, aja dari amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa risadah kailani mu'min. Sungguh ajaib orang mu'min itu.
senantiasa berada di dalam kebaikan. Manakala dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Dan manakala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bersabar. Sehingga dengan syukur dan sabar itu, ananda berada di dalam sebuah puncak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, setelah syukur dan sabar, tentu kita bukanlah orang-orang yang suci dari dosa. Oleh karena itu, saat kita terjerembab dalam lubang kesalahan dan dosa, akuilah dan kemudian mohonlah ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beristighfar. Dan istighfar ini juga insyaallah akan mampu mencegah tatanan kehidupan masyarakat dari datangnya azab. Wamakanallahu mu'adzibahum wa anta fihim, wamakanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, Allah tidak akan mengazab manakala Rasulullah masih hadir di tengah-tengah kita. Sekarang Rasul tidak ada. Satu-satunya yang mampu mencegah ini adalah Allah, tidak akan mengazab manakala istighfar masih keluar dari mulut-mulut manusia. Dan makanya mohonlah ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan istighfar ini juga insyaallah akan memberikan mudah-mudahan rezeki pada ananda berdua. Ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah juga akan mudah-mudahan memberikan anak keturunan yang banyak pada ananda berdua karena tadi kita banyak beristighfar. Yang keempat, saya kira pesan saya yang keempat ini adalah terkait karena panjangnya mengarungi bahtera rumah tangga ini, tentu saja perlu ada komunikasi yang efektif. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan juga di dalam Al-Qur'an doa Nabi Musa alaihissalam yang perlu ananda jadikan pegangan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang penting dalam komunikasi ada syarhus hodat, kelapang dadaan dari ananda berdua sebagai suami istri. Nah, setelah itu dengan syarhus hodat, kelapang dadaan, ananda pasti akan mampu mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang efektif, kalimat-kalimat yang indah, sehingga dengan itulah insya Allah akan tahu akar-akar permasalahan yang ada di tengah keluarga, dan disitulah di akar permasalahan itu dipecahkan insya Allah berbagai masalah yasir li amri. Semua masalah insya Allah akan mudah, ya, sehingga mudah-mudahan ananda berdua insya Allah akan mampu menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah dengan begitu kami yang hadir tengah-tengah ini semuanya mendoakan. Alangkah indahnya pernikahan ini dengan kesyukuran mungkin bangsa Indonesia, lebih khusus bangsa Melayu, ya, di mana kemarin baru saja dijadikan katanya pantun ini jadi warisan budaya oleh UNESCO. Ya, ini jadi mudah mengenang pernikahan ananda berdua. Burung terkukur hingga pindahan, makan kokosan juga pepaya. Puji syukur pada Tuhan, ini pantun jadi warisan budaya. Wah, itu jadi mudah mengenang ananda berdua ini. Ya. Selamat untuk orang Padang, Melayu. Mudah-mudahan budaya pantun ini akan semakin semarak. Saya kemarin baru dapat buku dari Pak Gubernur, banyak beliau sering berpantun dan dibukukan, sudah 26 buku itu, luar biasa. Insya Allah akan semakin semarak lagi. Jadi selamat atas pernikahan ananda berdua, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan mengumpulkan di dalam kebaikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa nanti masa-masa senggang silakan baca-baca buku yang saya pesankan pada ananda berdua ini, khususnya yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Mohon maaf kalau ada hal kurang dari apa yang saya ucapkan. Allahumma fiqhil qawmi thariq. Assalamualaikum.